Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Roman Ceragil. Oke guys, kita ketemu lagi ya di channel RR. Di video kali ini saya mau mencoba bermain di event Win Streak menggunakan Aim Tool 8 Ball Pool yang pro ya, yang garisnya manual. Untuk lebih jelasnya nanti teman-teman bisa lihat sendiri guys. Jadi ini memudahkan kita untuk bermain. Nah ini kan di sini saya sudah 9 kali win streak ya. Ini kurang satu lagi mendapatkan ring dan cu. Oke, kita akan langsung keluar dari 8 ball pool dan membuka aim tool 8 poolnya guys. Nah ini guys, karena event moonlight mejanya hijau ya, di sini saya garisnya akan saya setting di warna kuning agar terlihat cerah. Tapi ini garisnya pengaturannya manual ya guys ya, enggak seperti Ceto ya. Kalau Ceto itu kan auto ya, otomatis ya, jadi tinggal kita sodok aja itu bolanya pasti masuk. Kalau ini manual guys, dan tool ini kita tidak tahu bola putihnya berhenti di mana, bola yang lain berhenti di mana guys. Kalau Ceto kelihatan semua guys, jadi enggak akan meleset ya. Tapi ini enggak apa-apa guys, untuk player gratisan ini sangat bermanfaat digunakan untuk bermain event win streak seperti ini guys ya. Nah ini contohnya guys ya, teman-teman bisa simak. Ini penggunaannya juga mudah, gampang. Nah ini lawannya menggunakan cu burung api. Ini termasuk yang bisa disebut jaring laba-laba guys ya, jaring laba-laba. Nah ini contohnya ya, kita akan paskan garis kuningnya ke tengah bola, lalu kita kombinasikan sama aim dari cu tersebut guys ya. Ini misalkan contohnya seperti ini guys ya, kita cas dulu baterainya ya. Ini cu promo paling murah glit cu, chargernya cuma 100 perak koin ya. Nah ini guys ya, seperti ini ya kombinasinya ya. Ini sangat memudahkan kita untuk bermain. Tapi jika bolanya sudah ada di pinggir lubang seperti ini, kita nggak perlu sesuaikan garisnya ya, karena pasti tusuk akan masuk. Jadi kita nggak perlu mengepaskan garisnya guys. Nah pas lubang ya, kalau jauh dari lubang ya, kita perlu menggunakan aim tool ini guys supaya bisa masuk. Ki nggowo koyok ngene iki sudah pasti menang guys ya, akeh menangnya lah corone guys. Kecuali bola putihnya masuk dan kita salah parkir, nah itu yang bikin kita repot. Nah kita paskan garisnya seperti ini di tengah bola, lalu kita paskan aimnya di garis toolnya guys. Ini penggunaannya sangat mudah ya. Ini wis meh menang rampung bejengan guys, musai kalah rayan ndak musai surawet di lagi nang gue koyok ini nak iseh kalah yo banget sih guys. Tapi nak lawannya Ceto yo akeh kalai guys, karena Ceto auto ya, seperti itu guys. Nah ini sangat mudah ya, lumayan dapat ring dan cu. Ini bisa buat koleksi di akun kita ya, yaitu ring limited edition dari event win streak. Nah seperti itu guys, jika kalian ingin menggunakan tool ini silahkan download, linknya ada di kolom komentar ya. Jadi sekarang itu linknya di dalam komentar guys, enggak di deskripsi ya, karena berbahaya kalau di deskripsi guys. Nah ini ya berhasil guys ya, gue garis koyok ini karang gratis, jadi ini yo manual enggak apa-apa, yang penting iso digunakan. Dan yang enggak terbiasa pasti merasa sedikit ribet, tapi kalau yang sudah biasa wajar lah, gampang penak. Nah ini koleksi ring yang saya dapatkan untuk saat ini guys dari event-event win streak ya, lumayan buat koleksi. Oke ya guys, cuma itu yang informasi yang bisa saya sampaikan. Nanti garis ini bisa kita gunakan untuk bermain di table yang lain ataupun digunakan untuk di table win streak saja guys, terserah kalian ya. Saya sudah lama menggunakan ini, aman. Tapi kalau pas razia kadang juga kena FV, tapi delilah ora sampai banet ya, kecuali ada razia massal seperti dulu. Itu kan semua akun banyak yang kena banet, bahkan channel YouTube juga kena banet itu karena ada razia dari
mini clipnya guys, dari pihak gamenya ini guys. Oke ya guys, terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.